saya bawa orang asing ke Badui dan mereka tahu bahwa untuk mengambil foto dilarang. Ya. Entah bagaimana ada orang tuh dengan diam-diam secara rahasia dia motret. Tapi setelah itu dia setelah dia cuci dulu masih pakai kamera ya setelah dia cuci film itu. Orang yang dia foto itu tidak ada terlihat. Enak. Jadi ada orang-orang yang ini orang tamu-tamu, tapi si pun atau yang di dihormatin tidak terlihat. Jadi mereka kaget juga loh. Apa yeah. Ini apa sih? Apakah itu benar <laughs> atau enggak? Tapi betul, betul. Jangan makain, jangan dilanggar. Ya. Yeah. <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> makain, jangan dilanggar. Mereka sudah bikin aturan. <laughs> ya, itu tapi rumah bagaimana mereka. Itu ya? Hampir, hampir tidak terlihat saya juga nggak tahu yeah. ada yang foto pakai handphone yeah, yeah. dipegang handphonenya habis dibalikin fotonya nggak ada isinya kok oh, kemana ya ah arti Hai HP kan cuman pegang aja dia bilang gitu <laughs> <laughs> ya ya tapi itu yeah. adat yang sudah mereka uh, berikan atau aturan jadi nah, janganlah ya. kita langgar ya kan ya tugas mereka itu adalah uh, tugas dari masyarakat adat uh, Kanekes adalah tapak di tanah titipan. Jadi tapak itu tidak diartikan uh, bertapa jadi, duduk gitu diam ya. gitu ya kan ya atau uh, samadi. semadi sikap semadi tidak tapi berladang ataupun melakukan satu pekerjaan oh. lain itu adalah bagian dari tapa amal pun juga bagian dari tapa ya kan ya jadi kepatuhan adat itu yang sampai hari ini memang betul-betul terjaga sehingga masyarakat adat di sana hmm. itu uh, kehidupannya serba berkecukupan, berkecukupan, berkecukupan menurut eh, apa namanya hmm, pemahaman mereka bahwa hidup pun tidak perlu berlebihan, ya kan ya? Karena eh, buat mereka dengan kesederhanaan itu sudah adalah bagian dari tapak. Ya kan, ya? kalau punya uang juga, dia nggak bisa beli baju merah, kuning, biru, nggak perlu. Cuma uh, dua cukup, hiji, dicuci, hiji dipakai, katanya oh. dibilang begitu, ya kan? Jadi, kesederhanaan itu yang mereka jaga, dan itu merupakan uh, pikukuh dari leluhur, gitu loh. Jadi, uh, memang di luar dari uh, pemikiran umum, tapi dengan begitu uh, kita patut mengacungi jempol masyarakat yang masih konsisten dengan sikapnya karena uh, menjaga pikukul leluhur uh, gak mau dosa ibaratnya gitu loh ya kan ya uh, kalau hmm. harus jalan kaki mah kudu jalan aja kudu lempang baik babaduyan gitu nah uh, semua itu ada ngukus ngawalu mujang ngalaksa itu mereka laksanakan ngukus kawalu mujang ngalaksa tapi hanya untuk acara tertentu misalnya mm. ee, ada pelanggaran adat gitu ya kan ya mm. jadinya ngabokoran untuk kepanyapuan di wilayah tangtu untuk dibersihkan dan itu pun masalah-masalah ritual kita tidak pernah bisa melihat walaupun oh. bulan kalima tanggal 18 waktunya muja di uh, pada ageng kita hanya melihat keberangkatan mereka dan kita uh, saya tidak jauh juga mau melanggar sesuatu yang tidak diperbolehkan jadi tidak ada ritual sedikit pun yang bisa kita lihat walaupun saya uh, hampir 20 tahun ke sana kalau ada pun mereka akan uh, apa menghindari atau ibu jenek ka ke, cai ka ke tukangnya ayah kolot di situ Gak akan kita bisa melihat uh, ritual yang mereka lakukan ke, kecuali uh, acara perkawinan itu uh, ada ada ritual yang masih bisa kita lihat, dan itu juga sebentar, atau acara sunat yang mereka eh, lafalkan, bukan sunat tapi sundat dan peper. Itu kita bisa lihat, dan itu pun hampir orang luar. Itu mungkin hanya saya, Donasman, dan keli, hampir tamu orang luar tidak ada yang diundang untuk hadir di acara itu. Yang pasti, tidak bisa foto. Ya kan ya, hmm. yang masih tidak bisa foto, nah. buat mereka tidak penting. Mereka wibitan. punya tuntunan agama sendiri. Oh. Uh, saya nggak tahu apa namanya agama, tapi wibitan oh. itu adalah tuntunan agama buat mereka. Itulah tuntunan yang mereka pahami dan mereka laksanakan, dan mereka patuhi sampai hari ini. Tidak ada yang terlanggar sedikit pun. Struktur masyarakat kanak situ ada satu namanya lembaga kepuunan, uh, lembaga kepuunan yang tadi dipimpin oleh tiga puun, ya puun dari Cikesik, uh, yaitu uh, puun dari Cikertawarna dan juga puun dari Cibeun. Struktur kepuunannya kan tiga puun, ya sistemnya tuh namanya teokrasi. Ya kan eh? Dan kemudian mengenai struktur eh, pemerintahan itu sangat lengkap ya. Ada serat, ada panengan, juga ada. Tangkesan di sana punya tugas ada terakhir adalah jarok pamarenta yang memang ditunjuk oleh wilayah kepunahan untuk berhubungan dengan di luar kepunahan yaitu kepemerintahan. Jadi secara struktural manajemen masyarakat adat di kana kesini sudah lengkap. Jadi, pemerintahan ada jaro tanggungan yang, me, yang apa, mengawasi, ataupun walaupun tidak punya wilayah, tapi dia, istilahnya, jaro tanggungan itu apa ya? Dia me, mewakili dari jaro-jaro yang sudah ditunjuk oleh para pu'un.